Sementara itu ada puluhan off-roader adu skill dan kecepatan di sirkuit Padang Savana, Desa Tonggara, Tegal, Jawa Tengah. Beratnya rintangan jalur yang dilewati menjadi tantangan yang harus ditaklukkan pada peserta. Raungan suara mobil-mobil off-road ini menggema di sirkuit Padang Savana, Desa Tonggara, Tegal, Jawa Tengah. Mobil-mobil ini memang dimodifikasi khusus untuk menaklukkan jalur yang sulit dilintasi oleh mobil biasa. Bahkan tidak sedikit pengemudi yang kesulitan menyelesaikan tantangan hingga ke garis finish. Inilah aksi 68 starter dari berbagai daerah di tanah air yang unjuk kebolehan di Kejurnas Indonesia Offroad Federation Seri 2. Terdapat 4 kelas yang akan dilombakan, mulai dari kelas 1000cc hingga kelas FFA di atas 4000cc. Rangkaian kejuaraan offroad tahun ini akan digelar sebanyak 5 seri. Perhelatan ini dilakukan selama 5 seri. Seri pertama Magelang, seri kedua Tegal, seri ketiga besok di Pandaan, Jawa Timur, seri keempat bersamaan dengan kegiatan Kornas di Jawa Barat, dan seri kelima, seri final round di Magelang. Para peserta beradu skill dan kecepatan menaklukkan obstacle atau rintangan sepanjang 2,7 km yang cukup memacu adrenalin dan menguras tenaga. Kesannya setelah mengikuti race tadi, Mas? Race di sini ya bagus, track-nya bagus, terus hitamnya juga bagus, persaingannya juga ketat. Momen adu skill di sini. Adu skill. Dengan antusias peserta yang tinggi, rencananya kejuaraan ini pun akan digelar setiap tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.